zona de Arizona. Oh, nice. Garmin dah, memang kata hukum. Zero campsite, select. Garmin. So, pukul 12, pukul 1 lah. Baru sampai. Kita check in dulu. Kami akan check campsite kami nanti untuk malam ni. Siapa? Garmin. Hujan. Cepat-cepat. Ini kah? Geng, kami salah pot ni. Sebenarnya campsite untuk kami malam ni adalah di sana. Kami ingat ke sini tadi, so naiklah ke sini. Sekarang ni hari hujan. Nak ke sana agak lemah sikit dah. Hujan. Di area Pedawan ni. Jadi inilah pemandangan di atas. So geng, tengok inilah jalan yang menuju ke sini. Memang mencabar sikit lah. Kena extra alert kalau drive ke sini. Memang mencabar. By the way, kami akan pindah pergi atas. Ini bukan spot yang kami book untuk campsite malam ni. So let's go yang. Okay geng, baru sampai dekat camping site. Campsite Dermin yang berada di Pedawan Sarawak ni. Di sini lah. Ini ada surau. Ini adalah bahagian admin. So selesai ni untuk campsite kami nanti lah. Saya tak pasti. Tengah menunggu untuk check in. Tunggu owner nanti dia arrange campsite kami dekat mana. Terharap ke sini lah. Spoil sikit sebab hari hujan ni. Aduh. So masih menunggu lagi. So ni lah view dari atas dari Dermin ni. Au. Spoil betul lah hujan. Bersama penghuni-penghuni yang lain. Agak meriah. Hari masih hujan lagi. Makin lebat. So ni kami orang punya kemah untuk malam ni dah. Memang single sini. So kena set up barang-barang dulu, sebab banyak barang. Okay. Cepatlah untuk orang. Nice. rasa suam-suam sikit dalam ni sebab tadi memang kena hujan, memang basah dan sejuknya. Hari pun dah berhenti hujan sebenarnya, tapi masalah dia kabus. Tengok kabus, memang untuk view yang cantik petang ni memang agak tipis lah. So kabus ni kacau. Jam pun baru 5 petang. Harap-harap ni dapat tengok view ke bawah sana lah.
By the way, ini adalah dalam kemah kami untuk malam ni. So campsite kami agak meriah kali ni sebab banyak cikgu-cikgu yang sudah sana sebenarnya. Cikgu-cikgu dari sekolah tengah tadi mana. So orang sebelah sana je. Nanti akan masak-masak depan ni. Ada tepung masak lah dengan BBQ pit ke sini. Mungkin lepas ni lah. Masak nasi kayak gitu. Apa? Lebih sikit ayam. Hah? Lebih sikit ayam. Sikit ayam. Jangannya. Squat ni. Tengok awan dah tak ada dah. So inilah view kita tentang ni. Kena sambil kita masak. Kita panggang ayam ni geng. Cara kampung guys. Kampung ya. Kita cuci nasi steak. Saya tukang tengok saja guys. Okey. Oh, jadi dia. Pas tadi pukul 10 kami dua makan kalau mie lah. Sekarang ni dah pukul jam ni. Jam. Terus panggang kan? Pukul 9 ke jam ni. Jam patut. Rosak jam saya. Kita harap tak hujan lah petang malam nanti geng. Kita tak hancur harapan ni. Nak saya santai sini malam-malam. Bawa kopi, baju kopi. Isap rokok. Apa ada ni? Saya sudah lapar. Kita tunggu chef. So grup sebelah sana adalah guru-guru lah. Dari sekolah mana tu ya? SMK Tatau. Ada 10 orang lah. Guru-guru dari sekolah Tatau. So dia orang dekat sana. Kami dua dekat sini. Dapatlah provisi sikit. Okay lah. So kena api mereka betul slow lah. 3, 4 cukup. Cukup lagi ya. Lupa. Masak kah? Masak. Masak? Cuma ada becak sikit lah. Oh, panas. Wah. Okay, bungkuskan macam ni. Okay. Nice. Okay. Ini nanti jadi nasi bungkus. Berapa jam tu? Berapa jam? Pukul 6. Belum makan lagi. Perut dah ada bunyi keroncong. Tandanya perlu makan. Sausage. Saya suka yang hangus-hangus. Saya terang tengok saja. Ya, geng. Selesai dah. Untuk dinner. So, kami akan makan. Oh, panas. Ini je lah sup. Sambal sikit. Cuma yang panas kah? Keluar dia. Apa ni? So, inilah dinner kami dua untuk malam ni. Syukur dengan apa yang ada. Sambil layan. Pemenangan. Pedas lah tapi apa? Pedas. Pedas sup lah. Lupa sup. Nak kanak je nak? Tak tepis ni. Oh, sayang. Tarik-tarik. Sup simple, geng. Tispong dengan telur saja. Simple. Okey, kita makan. Okey. Beginilah aktiviti malam-malam. Buat kopi. Santai-santai dalam tent ni. Dan sambil dengar geng-geng yang lain tu berkeroke lah. Ini baru pukul 8:30. Memang dah terasa lah sejuk tempat ni. Biasalah kampung ni digelarkan sebagai kampung di atas awan.
Kampung Sepit, Sapit. Ah, salah lagi. Kampung Sapit di area Perawan, Sarawak. Mungkin malam ni lewat sikit lah hidup. Memang empat tu santai. Sambil-sambil layan dalam kroke. Sijok ya? Lah? Sijok. Oh, sijok lah tadi. Boleh lah, boleh. Okey, okay. Masih melayan kopi lagi. Sementara mendengar kerokil ke atas. Masih rancak lagi. Jam dah pukul 11. Gini lah aktiviti. So, saya persahan ke dalam ni. Good morning. Kita kan sejok semalam. Masa yang ketiga sejok. Kuat angin. Nah, dah kan? Cuci muka. So, sekarang ni pay breakfast lah. Masih awal lagi. Dua jam sekarang. Saya akan bowl breakfast. Bowl egg lah. Kita pergi hiking lah. Ha? Pergi hiking kah? Kalau okey, pergi hiking lah kita. Kena breakfast dulu, ambil tenaga. Cantik lah. Boleh kan? Kalau tu, jangan dulu. Ini lagi. Ini lagi. Sekejap. Pick up satu, please. Thank you. Great. Saya buat baked bean, scrambled egg. Angos. Almost done. Breakfast untuk pagi ni. Itu lagi belum. Baked bean. Oh. Kita breakfast ala-ala western lah ini. Di kala panggang. Breakfast geng, breakfast. Masih vitamin C kah saya? Bapak dalam masa ketujuh ni. Boleh lah. Kita berjemur dulu sekejap. Sampai-sampai breakfast. Paling kita packing-packing barang. Simpan dan ready untuk aktiviti selanjutnya. Tak tahu lah, mungkin nak hiking ke macam mana nanti. Waterfall. Kalau tak pergi waterfall lah. Waterfall. Kalau pergi waterfall kita. Waterfall pukul 8 awal sangat. Tak ada purpose kita pergi waterfall awal-awal ni. Kalau hiking boleh. Kan awal pagi exercise. Kita naik. Trek ke sana rasa. Bawah ni. Kita naik bukit sana. Kita tengok macam mana lah. Kita try. Kalau tak semput, kita carry on. Tak, inilah. Kalau semput, tak payahlah. Pusing balik. Breakfast, jom. Sayang.